Halo semuanya, mungkin banyak yang nanya dari kemarin beberapa bulan lalu kenapa gue sering bolak-balik Singapura. Hari ini gue baru bisa kasih tahu alasannya. Dari beberapa bulan yang lalu gue ada sedikit anomali dalam diri gue. Dari Oktober kemarin sebenarnya udah didiagnosa sebenarnya. Tadinya awalnya cuma kista, tapi ternyata it turns out menjadi sesuatu yang lain. Dan baru minggu lalu gue baru dapat kabar bahwa gue punya cancer di ginjal gue, tepatnya di ginjal kiri gue. Beberapa hari yang lalu udah setiap hari ketemu dokter di Singapura. Pas banget juga di Singapura kemarin ada acara, langsung ketemu dokter setiap hari. Kemarin udah PET scan, udah semua scan-scan sudah dilakukan, dan keputusan terbaik sudah diambil. Insya Allah hari ini gue akan melaksanakan operasi. Ini kebetulan dari rumah sakit juga, so kayaknya by the time ini video udah rilis, insya Allah gue udah masuk ruangan operasi. Jadi dengan ini gue mau minta tolong teman-teman semua untuk bantu doa, semoga operasinya berjalan dengan lancar, semoga semua penyakit-penyakit yang ada di ginjal gue semua bisa diangkat hari ini dengan aman. Dan gue mau minta maaf untuk semua pihak yang mungkin harusnya bulan ini gue manggung, harusnya ada acara, tapi harus dengan sangat menyesal gue harus menjalankan operasi ini, dan ada proses recovery juga insya Allah nantinya. Dan I know it's a bit sudden, tapi ya gue mohon sekali lagi doanya dari teman-teman semuanya, semoga lancar, aman, dan cancer yang gue ada di ginjal bisa diangkat dengan bersih dan bisa sembuh dengan total. Itu aja teman-teman semuanya. Makasih sekali lagi. Gua mohon doanya selalu untuk gua. Itu aja. I love you guys so much. Thank you so much.